Ini bagaimana tuh sebetulnya? Kami minta ada 3 permintaan. Yang pertama kali itu yaitu markas, masalah urusan markas nasional Temboro sama apa itu hubungan langsung dengan Nizamuddin tanpa lewat Jakarta. Yang nomor 3 yaitu punya wilayah untuk garapan. Paham? Nah, ini 3 permintaan ini. Ini tak sampaikan nama Mufti Syihzad, ada Mufti Syihzad, ada Maulana Syamim, ada Pai Mursalin, semua hadir semuanya di Temboro sana, saya menyampaikan semuanya. Karena mereka para masyayikh itu datang sebetulnya pengen itu apa? Kenapa kamu enggak mau istimewanya? Kenapa apa? Saya tak sampaikan seperti itu. Itu saya makili teman-teman Temboro semuanya itu, saya makili itu. Saya nyamakan sendiri yang terjemah Barli. Oleh Barli itu. Saya nyamakan sendiri. Jadi itu para Maulana ini permintaanmu ini aneh gitu. Ini gak mungkin dikabulkan Maulana Saad. Sudah sampaikan ke Maulana Saad saja. Selalu Maulana Saad. Terus setelah 3 tahun setelah itu dijawab sama Maulana Saad semuanya ketika di Malaysia dijawab satu per satu. Apa jawabannya? Pertama kali ditetapkan bahwa aku ini tak jasak anu markas satu, markas nasional itu satu yaitu Jakarta. Kenapa Jakarta saya jadikan sebagai markas nasional? Karena masjid ini masjid pertama kali kata Masan yang membantu kami untuk menyebarkan dakwah. Walaupun kondisinya juga masjidnya kecil, orangnya tidak banyak, fasilitasnya kurang. Pokoknya satu ini saja biar di Jakarta saja. Beliau ngomong sendiri, ada saya, ada Pak Bet, ada seluruh syura juga ada. Dan apa itu seluruh masyayikh itu mungkin ada. Anaknya malah saat 3-3-nya juga ada. Dan semua direkam juga di tangan. Jadi omong yang saya bicara ini benar, ada rekamannya juga. Bukan rekayasa, bukan. Kalau telinga saya bohong, mata saya enggak bohong. Kalau mata saya bohong, telinga saya juga enggak bohong. Saya melihat sendiri. Dan saya jelas itu Maula Saad, bukan selain Maula Saad. Paham dong? Kemudian itulah yang dibawa. Kemudian setelah itu kami musyawarah, Pak Bet juga musyawarah sama suruh-suruh. Sudah dinyatakan, ya Pak Bet bilang bahwa aku ini selama ini tak kira benar. Ternyata saya ini salah deh. Nah, Pak Bet juga baru paham waktu itu. Ternyata saya salah. Itulah kemudian setelah itu pulang dari kurang dari Malaysia diumumkan ke seluruh alumni juga yang mau datang ke sana itu, yaitu bahwa kembali kepada satu pintu yaitu ke Kebon Jeruk seperti dulu zaman K.O. Zeron dulu. Paham ya? Nah itulah itu sudah diumumkan. Nah ini sudah selesai, sudah dijalankan semuanya. Tahu-tahu itu kemarin Ramadan tanggal 8 atau tanggal 7 itu tim Tafsir itu membuat lagi. Pak Bet itu lihat enggak tahu juga. Tahu-tahu ngundangnya orang-orang Jawa Tengah, ngundangnya orang-orang apa itu Jawa Timur, katanya Musda Jawa Timur dan Musda Jawa Tengah di Temboro. Itu yang ini. Maka tak marah itu. Ini kok sudah dilarang sama Allah Saad, kok kamu teruskan? Ini bagaimana maksudnya? Ini kan enggak boleh maksudku kamu buat seperti ini, enggak boleh. Maksudku itu pokoknya ikut istimewanya, ikut arahan. Kamu buat seperti ini, enggak boleh. Kamu pengen buat jangan di sini. Nah, ternyata di belakang itu marah menghasut Pak Bet, minta dukungan Pak Bet, minta dibuatkan tempat. Dibuatlah orang Pak Bet, Pak Betnya nggak ngerti, Pak Bet nggak ada, nggak ada orang yang sama saya. Itulah jadinya seperti itu. Jadi permasalahannya ya mereka itu tetap pengen membuat kerja sendiri orang-orang itu. Alhamdulillah sekarang Pak Bet lagi di Medan, itu ada di tempatnya Suro Pak Ali, sekarang lagi di sana juga, nanti juga. Pak Bet masih bisa ikut istimewa, tapi mereka-mereka ini yang enggak mau istimewa. Pak Bet malah bisa istimewa. Ya itulah makasih tak susah itu seperti itu. Minta dukungan.
alhamdulillah ya kejadian seperti itu. Ya kalau orang kalau sudah seperti ini gimana? Ya nggak bisa. Kalau orang itu pengen taklek, ya harus taat dengan amirnya, dengan walasaan. Kalau orang itu nggak pengen, ya nggak usah ikut jamaah, ngurusi pondok aja. Jangan apa itu merusakkan kerja orang, paham tuh? Paham. Jadi jangan merusak kerja tablet. Kalau pengen ikut tablet ya silahkan, tapi harus ikut tata cara yang telah diarahkan oleh Masyaikh Nizamuddin. Kalau kamu tidak pengen tablet gitu, kalau tidak pengen diarahkan, pengen mandiri dewe, gak usah ikut tablet. Urusi pondok, urusi santri sudah seperti itu. Mafhum. Nah, jadi begitu, tablet itu ada kurikulumnya. Tablet itu ada kurikulumnya dan tablet ini ada pimpinannya. Gak boleh berbuat ngawur. Tablet ini ada pimpinannya, tablet ini ada kiainya. Kiainya Syekh Sa'ad. Itu gak bisa, juga seperti halnya itu cabang-cabang itu juga ada kiainya. Kalau gak ikut apa kurikulum ya biarkan gitu. Kan seperti itu. Sedangkan masjid-masjid di seluruh dunia yang bergabung dengan tabligh ini adalah cabang daripada cabang-cabangnya Nizamuddin. Termasuk markas Ranjel itu cabang dari cabang-cabangnya Nizamuddin. Makanya kalau cabang Nizamuddin harus ikut Nizamuddin, enggak boleh ikut yang lain. Gitu. Kalau ada orang yang berpikiran bahwa aku netral, lo netral itu maksudnya apa? Enggak ikut malasaan, juga enggak ikut apa itu orang itu tentaskil aja ya. Kalau nah, usaha juga enggak ikut tentaskil. Lo kalau sudah enggak ikut ya berarti kamu ya enggak usah ikut tablik aja. Tapi kalau ya ikut malasaan, ya ikut tentaskil. Bagaimana bisa dua perkara dikumpulkan jadi satu yang berlawanan? Ikut dan gak ikut jadi satu. Hah? Mustahil kan? Nah, gak ada ikut dan gak ikut tidak bisa dijadikan jadi satu. Ima ikut, ima gak ikut itu. Gak bisa. Atas dan bawah tidak akan bisa dikumpulkan. Kanan dan kiri tidak akan bisa dikumpulkan. Udah ngaji kan kamu? Nah, kayak gitu. Gak bisa. Kalau mau ikut, ya begini caranya. Kalau gak ikut, ya gak usah. Gitu aja. Tapi kok netral? Gak ada, netral itu gak ada. Nabi gak netral, saya juga gak netral. Saya milih ikut, saya ada dua pilihan sekarang ini. Saya ikut mereka, banyak teman, dapat teman. Tapi saya kehilangan malah saat. Saya ikut malah saat, kehilangan sebagian teman. Nah gimana? Pilihkan apa? Pilihkan. Terus lebih. Aku netral terkeluar lah dari jamaah. Kalau aku netral, terkeluar dari jamaah. Gak bisa. Bisa aku hanya satu, pilih salah satu. Gimana? Ya aku tetap ikut. Kalau aku dalam jamaah, ya aku ikut amir dari jamaah ini. Nah, ada pun teman-teman yang aku ikut jamaah, tetapi masih gak ikut amirnya, itu kita ikram. Ini pernah terjadi zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ini diangkat menjadi khalifah, maka ada beberapa sahabat itu yang tidak mau taat sama Abu Bakar. Nah, apa yang terjadi? Maka Sayyidina Abu Bakar khususi didatangi lagi. Tidak beberapa lama, maka akhirnya faham, ketika faham, cuinta sekali dengan Abu Bakar. Wadiyallahu a'lam. Seneng dan terus biat taat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Begitu terjadi. Maka hal seperti ini sebetulnya kalau kita lihat di kehidupan sahabat ada aja sebetulnya. Ada contohnya itu ada. Selalu ada contohnya. Maka gitu. Insyaallah ya. Nah, itulah ceritanya itu. Kenapa saya balik ini? Saya kembali ke rumah lagi. Saya dulu itu apa itu membuat markas Indonesia Timur ya atas arahan malah saat, bukan ngaran sendiri, bukan, wallah itu atas arahan malah saat.
kemudian sekarang diarahkan untuk kembali, maka aku kembali atas arahan juga. Saya taat. Saya itu anak pondokan. Saya itu anak pondokan dan anak pondokan betulan, enggak seperti kamu tuh. Betulan dengan anak pondokan. Allah Akbar. Artinya aku mondok itu sama kiai itu aku betul-betul taat. Aku dulu mondok di tempatnya Mbah Kiai Hamid. Aku betul-betul taat kepada Kiai Hamid. Dan aku anggap Kiai Hamid itu adalah wali gitu. Dan apa perintahnya, apa sabdanya itu aku benar-benar taat. Kemudian aku dulu mondok di ngene Nahdlatul Ulama. Aku ya tak anggap itu Syaikhul Hasan itu ya wong wali betul, orang hebat. Aku bukan mondok lagi. Dan ketika apa itu waktu itu ketemu Syaikh Namul Hasan juga ada tak antum juga guru saya. Tadi saya Kiai Uzairan mengatakan ya Syaikh Naam itu guruku. Maka kamu harus menganggap dia guruku dan Kiai Mahmud juga menganggap Syaikh Naam itu juga gurunya. Maka saya juga taat. Saya enggak pernah membantang guru itu enggak enak. Waktu pertama kali saya itu keluar, ya kan keluar sama Pak Salim nenggoni Magetan, yaitu daerah Ngariboyo. Keluar 3 hari. Apa pesan saya? Pesannya Yai Mahmud itu, bapak saya itu. Dah, kamu kalau keluar jamaah syaratnya satu. Napa syaratnya? Syaratnya harus taat karo amir. Itu tak salahnya teh. Harus taat sama amir. Amirnya pada waktu itu Pak Salim. Ngerti Pak Salim? Nah, Pak Salim itu amirnya itu.